Jangan melulu fokus ke sepedanya. Kamu juga butuh baju sepeda terbaik untuk meningkatkan pengalaman bersepeda kamu. Jersey sepeda terbaik sudah pasti dinilai dari bahan, dapat mengatur kelembapan, kenyamanan, serta aerodinamis. Jersey yang bisa fleksibel dipakai cuaca lembab maupun panas tentu sangat penting nih guys bagi kamu pegiat olahraga sepeda. Nah guys, untuk itu kami akan merekomendasikan 10 baju sepeda terbaik pilihan Produkpedia. Tapi sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ya, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Ya, dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 baju sepeda terbaik pilihan kita. Rapa Pro Team Aero. Jersey Pro Team Aero dari Rapa ini adalah jersey pemenang Tour Dunia yang menggabungkan bahan bertekstur halus untuk meningkatkan aliran udara ke seluruh tubuh. Bahan halus di bagian depan membantu aliran udara ke seluruh tubuh dan panel belakangnya memiliki lapisan bertekstur untuk meminimalkan hambatan. Jersey Pro Team Aero seharga 2 jutaan ini memiliki respit dan 3 kantong di bagian belakang untuk memberikan dukungan saat kamu harus memuat barang-barang penting di perjalanan saat bersepeda. ASOS Air Koenig. ASOS telah menggunakan kain Dualtex untuk Air Koenig dan membuat jersey ringan yang membantu kamu tetap sejuk di hari yang panas saat bersepeda. Bahan breathable-nya menghilangkan kelembapan dari kulit, mendinginkan tubuh, dan membuat kamu tetap kering dan nyaman dalam perjalanan bersepeda. Bahan Dualtex juga UPF 30 dan tekstil rajutan lungsin yang digunakan di lengan UPH 50 untuk melindungi kamu dari sinar matahari nih guys. Baju sepeda seharga 1,8 jutaan ini memiliki potongan yang lebih rileks dan akan meningkatkan kenyamanan di berbagai tipe tubuh dan meningkatkan kenyamanan sepanjang hari nih guys. La Pasiwan Merino Jersey. Bahan pakaian bersepeda ini terbuat dari wool merino, memiliki sifat yang sempurna untuk membuat jersey dengan performa termoregulasi yang luar biasa nih guys. Ini ideal banget untuk pengendara yang suka bersepeda di pagi maupun malam hari ketika suhu cenderung berubah. Bahan merino juga sangat lembut di kulit sehingga memberikan kesan mewah dan berkat perpaduan antara wool merino, poliamida, dan elasten La Pasiwan telah mampu membuat jersey yang memiliki kualitas terbaik. La Pasiwan Merino seharga 1,2 jutaan ini memiliki 3 saku belakang berukuran besar, resleting panjang penuh, dan tersedia dalam 4 warna menarik nih guys. Castelli Gabba ROS. Castelli Gabba adalah pelopor pakaian balap untuk segala cuaca dan Gabba ROS adalah generasi keempatnya dari jersey tahan air ini nih guys. Baju untuk bersepeda ini dapat disesuaikan dalam menawarkan fleksibilitas di cuaca berubah. Gabba ROS seharga 3 jutaan ini menggunakan kain eksklusif tahan air Gore-Tex Infinium Windstopper 205 pada panel depan dan dipasangkan dengan bahan Gore-Tex Infinium Windstore 203 yang menambah daya tahan dan lebih ringan dari generasi sebelumnya nih guys. Jahitannya pun diketuk dan resleting Vision YKK digunakan untuk membantu mencegahnya masuk air. Bontrager Circuit Jersey.
Pontrager Circuit Jersey seharga 1 jutaan ini memadukan fitur khusus untuk baju bersepeda dengan gaya yang tak lekang oleh waktu. Ini juga memiliki fitur kain yang breathable dan kenyamanan tingkat atas yang sempurna banget untuk setiap jenis perjalanan nih guys. Bahan utama baju bersepeda ini menyerap kelembapan dan cepat kering untuk membantu membuat kamu tetap nyaman. Ridsleting YKK panjang penuh dan kantong di pinggul kiri memberikan akses mudah dan penyimpanan ekstra untuk kebutuhan bersepeda nih guys. Brand Sorenson Dada Pro. Baju bersepeda terbaik lainnya di daftar ini adalah jersey Dada Pro. Jersey ini terbuat dari beberapa bahan yang ringan, kaku, dan elastis. Pola dari baju bersepeda ini memiliki bentuk yang pas dengan bentuk tubuh pengendara dan dirancang untuk mencegah kantong kendor nih guys. Tekstil ini dirancang untuk mencegah gerakan pengguna sekaligus mempercepat penguapan. Bahan baju seharga 3 jutaan ini terbuat dari 90% polyester dan 10% lycra, didesain dengan saku belakang yang diperkuat ridsleting YKK nih guys. Pas Normal Defend SS Jersey. Dibuat dari kain yang secara teknis luar biasa, baju sepeda ini adalah salah satu tambahan paling serbaguna untuk koleksi perlengkapan bersepeda musim ini nih guys. Pas Normal Defend SS Jersey untuk perlindungan bersepeda dari cuaca buruk. Baju ini menyediakan kebutuhan akan kain tebal. Jersey yang dipasang secara autonomis ini tidak membatasi pergerakan pada sepeda. Meski begitu, baju seharga 2 jutaan ini tetap breathable dan mencegah dari iritasi nih guys. Jadi bakalan nyaman banget. Izumi Zephyr Barrier Pass. Pass ini memberikan bagian penting untuk koleksi pakaian bersepeda saat musim panas nih guys. Kain ripstop yang tahan lama dapat menangani tumpahan air. Pass untuk bersepeda terbaik 1 jutaan ini memiliki ridsleting 2 arah yang dapat membantu kamu tetap nyaman untuk mengakses saku nih guys. Kunci tali pinggang yang dapat disesuaikan dengan ukuran idealmu, juga reflektivitas cahaya rendah yang membantu meningkatkan visibilitas ketika berkendara nih guys. Patagonia Merino. Patagonia Merino seharga 1 jutaan ini terbuat dari bahan campuran wool merino yang memberikan kenyamanan untuk kulit. Sehingga kain tidak hanya terasa lembut saja nih guys saat kamu bersepeda, tetapi juga akan menyerap kelembapan dan bernapas dengan lebih baik saat kamu berkeringat di tanjakan yang tiada akhir. Karena baju ini dirancang khusus untuk bersepeda, baju ini telah memberikan kontur agar sesuai dengan postur alami pesepeda. Dengan jahitan yang diartikulasikan dan hem belakang yang lebih panjang nih guys, menjaga gangguan dari ketidaknyamanan sehingga kamu dapat fokus ketika bersepeda. Road Bike All Ride Marinos Aquatic Jersey. Jersey Marinos Aquatic ini dry fit. Baju seharga 200 ribuan ini punya pori-pori besar dan hadir dalam desain full print nih guys, yang keren banget dan tahan lama. Baju ini didesain dengan pakaian gaya reglan untuk mencegah daya lipatan yang bisa mengganggu kamu saat bersepeda. Ujung lengannya pun dibuat tanpa karet, yang akan semakin nyaman dengan ridsleting full pada bagian depan nih guys. Tersedia dalam ukuran S hingga XXL, yang bisa kamu sesuaikan saat hendak membelinya nih guys.
Itulah tadi baju-baju sepeda terbaik yang kami rekomendasikan. Baju tersebut merupakan baju dari merek terbaik. Entah kamu laki-laki atau perempuan yang gemar bersepeda, kamu bisa menemukan baju sepeda terbaik yang kami rekomendasikan tadi. Harga-harga yang kami cantumkan merupakan harga pada umumnya. Ada kemungkinan harga berbeda di tempat kamu membeli ya. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!